satu dari sepeda ya. Kan sudah jadi kebiasaan beliau dapat bersepeda untuk bersilaturahmi dan mengunjungi masyarakat. Apalagi ini hari libur ya Mas ya. Ini kan banyak orang wisata. Nah, ini dalam rangka juga dalam untuk memantau. Omikron kan baru naik juga kan. Jadi diharapkan kan tidak terjadi kerumunan-kerumunan masyarakat. Nah, beliau itu biasalah. Jangan kesal sendiri kan kalau setiap pagi beliau itu selalu sidak dan bekerja itu melalui kalbasis sepeda. Nah, salah satu juga tujuan rutenya, salah satu ya tujuan rutenya itu beliau juga ingin sita atau menengok yang tempat relokasi itu pasar juar yang kemarin kebakaran dan sekitar daerah Kokrosono ya itu beliau itu mengalami kecelakaan kerja gitu Mas. Kronologisnya gimana Pak? Ceritanya gimana ya Mas? Senggolan ya kita persekolah dengan Anwar sesama temannya sepeda ya temannya ya sepeda. Kondisinya apa? Kondisinya sekarang enggak masih dalam perawatan dokter. Jadi kita doakan bareng-bareng ya Mas ya. Supaya beliau cepat sehat kembali, bisa beraktivitas kembali gitu ya. Lukanya bagian mana ya, Pak? Lukanya itu kayaknya di sekitar lengan kanan. Tadi ya karena jatuh ya biasa mungkin sepeda itu kan pakai apa ya pedalnya itu kan itu agak terpelanting kali gitu. Tadi berarti langsung dibawa ke rumah sakit ya Pak? Iya.